Hi guys, aku nak pergi servis minyak hitam dekat Klang, Kok Cheng. Dari Kajang ke Klang semata-mata nak servis dengan tukar benda ni. So, aku akan bawa minyak hitam sendiri untuk tukar kat sana nanti lah. And aku kena beli lagi satu additional minyak hitam, sebab minyak hitam RS ni pakai 1.1 liter. So yang ada kat aku sekarang ni 0.9, sebab dah pakai 0.1 itu. So aku kena beli satu lagi. So and satu benda lagi aku nak tukar adalah, alang-alang aku pergi servis tu, aku bawa satu benda ni, gear lever. Okay, aku bawa ni, aku beli dekat Shopee packaging dia. Okay, so aku beli dekat Shopee untuk aku tukar benda ni dekat Honda lah. Memang aku sebenarnya nak tukar kat kedai-kedai biasa, tapi alang-alang aku nak servis santai-santai, nak pergi sana lah untuk tukar. By the way, harga dia dalam RM22 macam tu, nanti aku share link. Aku pakai benda ni satunya untuk memudahkan urusan. Bila kau pakai boot tu, kau nak masuk sini boleh, kadang-kadang kau nak songket dia ni agak payah sebab safety boot tebal, ada separuh safety boot nipis, depend. And kau boleh pijak sini untuk nak mudahkan urusan kau, tapi aku pasti kemungkinan besar aku akan terlupa untuk pijak ni sebab dah terlalu biasa songket. Apa yang aku perasan, benda ni berlaku dekat LC aku 4 speed tu. Aku masuk gear 1, gear 2 aku tersongket, meraung motor. Satunya. Okay, so jom kita pergi Klang dulu untuk tukar benda ni. Doakan aku selamat. Amin. Okay guys, yang ni pemain cakap kena potong sikit lah sebab dia susah nak buka air tight. Okey, saya terbuka sekarang ni, pemain tengah nak pasang gear ni, tengah nak figure macam mana nak masukkan masa ni. Okey, so by the way, lagu ni kuat lah, aku risau kena copyright ke nanti ni. Naya aku ni, daripada dapat monetize satu hari nanti, terus kena copyright, tak boleh. Harap lah, tak dengar apa-apa lepas ni, aku kena keluar kurangkan sikit suara dia, volume lagu ni. Tapi kalau kurangkan volume lagu, aku risau nanti efek dekat mesin pemen, suara ke apa kan.
Okay guys, settle. Hujan lebat tadi. Okay, so tada, aku boleh tekan, aku boleh tarik ataupun aku boleh guna ni lah. Cuma getah sini terpaksa dia potong sebab dia punya getah ni sangat, sorry, dia punya getah ni terpaksa dia potong sebab dia orang punya getah yang Honda bagi untuk Malaysia ni sangat fit. Jadi aku buat keputusan potong dan aku akan gantikan balik dengan gam lah. Aku akan pasang and then aku akan gam bagi dia lekat. So tak ada apa pun, nampak buruk ke tak ada. Sebab terlindung kan. So aku dah cuba dia, agak kekok lah untuk permulaan ni. Nampak kekok sikit sebab satu, kau dah biasa tekan and tarik atas. So untuk nak guna yang tu, kau kena ambil masa untuk biasa kan. Okay, bye.